masalah pentakan jawapan. Dan kita lihat di sini pentakan jawapan lebih kurang 100, hampir 150 setahun tuan ketua. Banyak. Ini tahun ini saja yang tak jawatan sehingga bulan September dah 128. Terlepas 154. Lebih kurang kalau ikut ujaran dalam 10 tahun yang lepas, 6 tahun yang lepas, lebih kurang 100, hampir 150 setahun. Mana kita terus kehilangan mereka dan masalah ini adalah masalah perjawatan tu betul. Kenaikan pangkat. Saya lihat di sini perangkaannya pada grade U3-U4 ni yang paling ramai yang letak jawatan. Kerana mereka menunggu lama, ada yang 5 tahun dan 10 tahun menunggu tak dapat tanda pangkat jusa, maka mereka letak jawatan. Jadi dalam hal ini, Perdana Menteri telah umum dalam bajet yang lepas ada kenaikan pangkat sikit, ada satu grade tambahan, grade 56. Ini masih lagi di pangkat perincian oleh JPA tuan-tuan.